Nah, ini dia yang kucari. Nah, kalian tahu ini apa? Ini kue. Halo, ketemu lagi ya. Nah, ini dia yang kucari. Kopi cappuccino. Nah, buat bapak-bapak security di depan rumahku yang selalu main lacak, belikan mereka kopi. Jangan lupa susunya, guys. Nah, ini dia susu curhat. Oke, satu terus. Nah, ada yang paling penting, guys, yang mau aku cari. Di sini. Nah, kayaknya ini rak-raknya nih. Nah, ini dia yang kucari. Nah, kalian tahu ini apa? Ini kue. Ini, guys, not. Jadi stiker not ini aku mau tempel supaya aku lebih rajin buat kontennya ya. Tuh, nanti aku mau tempel-tempel di dinding, karena sebenarnya aku tiap hari ada konten gitu, cuman karena aku sibuk, ya kalian tahu sendirilah aku sibuk apa. Nah, aku sibuk biasa, guys, sibuk ojek online. Jadi menurut kalian nih, beli yang mana nih, yang ini kah atau yang ini? Kayaknya post lab. Oh, kayaknya ini harganya ini 7.000, dan yang ini stiker 3x3. Cuman ini 3x3. Oh, ini karena 5 color. Harganya mana? Udahlah, gak usah pakai-pakai harga. Percobaan, kita coba satu dulu. Nah, stiker ini bisa langsung nempel kayaknya, tapi tak tahu ini apa yang bisa langsung nempel nih. Nanti kita tanya dulu lah kayaknya. Stiker not, kayaknya ini langsung bisa nempel. Nah, iya, gambarnya ini, gambarnya bisa nempel-nempel tuh, kayak di laptop, di dinding. Kayaknya sesuai yang kucari nih. Coba aku cari dulu, mana tahu ada yang model lain. Soalnya, nah, ini ada juga. Nah, ini pun banyak juga, guys. Nah, ini banyak juga nih. Kayaknya untuk percobaan aku pilih yang kecil dulu lah, ya kan? Mana tahu gagal. Janganlah, mudah-mudahan ini tak gagal, guys. Ya, buat percobaan, udah aku yang kecil gini aja. Karena buat tulis judul aja, guys. Nah. Oke, aku perlu pulpen air. Pulpen. Oke, ini udah jumpa pulpen airnya. A few moments later. Tuh, aku belikan oleh-oleh untukmu. Nih.
Tengoklah. Oma, ganalnya. Umay, ganalnya. Tahu kok aku lewat langsung jumpa yang besar. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi ini sudah ada lemnya. Jadi kalau ini dilepas, kita bisa langsung tempel ke dinding. Jadi sebelum kita tempel ke dinding, kita tulis dulu di sini apa permintaan kalian. Semoga terkabul, amin. Enggak guys ya. Aku di sini buat note seperti ini. Jadi buat hari ini gitu, buat besok, buat besoknya lagi. Jadi aku tentukan di sini judul konten yang mau aku buat video supaya tidak lupa. Terkadang aku sudah punya judul konten, tetapi aku udah sibuk sana sini, jadi aku lupa dan aku malas. Jadi kalau ku buat yang seperti ini, mudah-mudahan walaupun aku malas, aku tetap harus buat konten gitu. Itu semua demi kalian ya. Minimal seminggu itu 2 kali atau 3 kali, kalau bisa setiap hari ya guys ya. Karena rutinitas aku selain buat video ini, aku ngojek juga, terus aku kerja juga gitu kan, belum lagi ngurus-ngurus anak-anakku. Jadi untuk langkah yang pertama, kita tulis dulu di sini harinya. Oke, hari aja ya. Kalau kalian mau tulis tanggal boleh, jadi hari aja. Hari ini hari apa? Kau tungkin stop rajin tak niat kali kayak gitu gila bang. Apa mi kayak gitu kok mi? Bilanglah kalau gelap gelap itu. Gelapi. Bilang. Aja tahu nanti dapat duitnya baru kau senyum. Oke, hari Rabu ya, kita mulai nih. Rabu mulai. Oke ya, judul kontennya cara rajin buat konten. Nah gitu ya, terserah kalian lah, pokoknya intinya kalian sudah punya judul ya. Setiap harinya kalian punya judul, terus kalau sudah seperti ini, nah tinggal kalian buka. Ini kan sudah ada lemnya, jadi tinggal kalian tempel. Saya contohkan ke sini. Nah seperti itu. Jadi kalian bangun tidur langsung tengok di sini. Oh iya, ini hari ini kontennya cara rajin buat ini judulnya gitu ya. Nanti tayangnya, misalnya tayangnya kalian senangnya tayang jam berapa gitu. Kalau saya upload jam 17, jadi jam 17 upload, karena upload jam 17 itu jam 5 sore itu orang udah balik kerja. Mana yang pegang handphone ya kan. Nah, pokoknya jam 17, jam 18, seterusnya itu orang udah pada santai dengan handphonenya. Jadi kita mulai buat video, terserah kalian. Mau mulainya dari pagi atau dari malam. Nah, kalau kalian rajin lagi, sebelum
jam 5 sore itu malamnya sudah kalian upload video, jadi sesuai dengan ini ya. Oke, saya kasih contoh ini buat diri saya juga nih, karena konsistennya agak susah, sibuk, jadi saya menggunakan cara ini. Mudah-mudahan dengan cara ini saya jadi rajin buat konten, minimal 10 menit aja buat konten ya.